raket dan bulu tangkis permainan saya. Gelanggang pertandingan adalah maruah. Demi Malaysia, satu penghormatan. Saya mula-mula pegang raket sebab peranan dari abang dengan kakak, sebab mereka juga pemain negeri masa tu. Jadi saya pun selalu tengok mereka berlatih. Jadi ada satu semasa umur 3 tahun saya mula cubalah main badminton. Jadi start dari situlah. Semasa tu angka saya bawa kakak, abang dan saya pergi berlatihlah sebab pakcik saya ada lebih ada wang untuk bagi kita berlatihlah sebab kita bukan dari keluarga yang kaya. Jadi pakcik support kita untuk berlatih. Semasa kecil saya sudah berlatih dengan negeri Perak punya state. Jadi masa tu pada umur 15 tahun negara akademi negara ada membuat selection untuk masuk ke tim akademi Malaysia. Jadi masa tu saya cubalah. Lepas tu dapat select masuk ke negara. Mak tak pernah menentanglah. Mak pun supportive juga. Jadi dia bagi saya sendiri memilih apa yang saya mahu belajar atau badminton. Dia tak cakap saya harus belajar atau saya harus main badminton saja. Dia bagi balance lah. Dia cuma beritahu saya tak kisah apa yang saya buat, janji you harus bagi yang terbaik dan fokuslah untuk career you walaupun belajar ataupun badminton. Jadi dari situ lah mak cuma support dari segi macam tu. Aboy, saya rapat dengan mak sebab mungkin saya anak bongsu kan. Jadi mak saya dia adalah seorang yang suka tahu tentang anak, macam walaupun abang kakak dia suka tahulah apa yang mereka buat. Jadi dia selalu tanya, selalu bagi semangatlah walaupun bukan pasal badminton, mungkin pasal cinta ke, mungkin mak pun tanya juga pasal campur kawan. Jadi mak saya agak friendly lah sebab semua kawan-kawan saya juga macam kawan rapat dengan mak saya juga macam tu. Dalam sukan ni kalah menang tu memang ada. Kita jadi pesanan mak tu dia beritahu kita bahawa jangan pressurekan diri sebab badminton pun adalah satu sukan. Jadi kalah menang tu mesti ada. Jadi jangan tengok kekalahan itu sebagai masalah yang besarlah. Mak saya pentingkan 2 gelas susu sehari sebab masa kecil saya tidak suka makan sarapan pagi. Jadi mak pun beritahu bahawa cakap walaupun tak makan harus minum susu sebab susu akan membagi tenaga dan untuk tulang lah sebab masa tu kita berlatih kan badminton. Jadi mak pun cakap macam tu, jadi kita pun dengar lah. Jadi kita minum sarapan pagi dan masa tidur. Masa dulu bapa cuma naik motor bawa saya pergi training dan tunggu saya habis training bawa balik. Lepas tu kadang-kadang nak berlatih lagi pun tak ada wang nak sewa court. Jadi kita main dekat pagar depan rumah.
ajak bapa main macam tu untuk habiskan ketagihan nak main badminton tu. Jadi semakin bapa saya dan mak saya kadang-kadang mereka tidak mampu untuk bayar saya ke tuition. Jadi mak saya pun keluar untuk buat kerja sambilanlah. Jadi masa tu saya memang tak tahu bapa gaji bapa berapa, gaji mak berapa sebab mak pun tak kerja. Semenjak 2-3 tahun lepas tu saya dapat tahu bahawa bapa saya gajinya cuma 800. Jadi masa tu saya rasa saya memang touch sebab gaji 800 boleh memelihara semua keluarga. Saya rasa memang tak boleh percayalah sebab sekarang you beli satu barang pun sudah 800, 1000 macam raket kan. Jadi masa tu memang rasa thank you lah kepada mak dan bapak. Saya kagum dengan mak saya sebab dia memang seorang yang sentiasa nampak gembira. Jadi walaupun ada masalah kewangan ke atau masalah apa-apa, dia tak akan menunjukkan di depan kita. Walaupun dia keluar cari kerja sambilan sampai kita pun tak tahu. Jadi saya rasa mak saya memang seorang yang happy go lucky lah bagi orang. Jadi walaupun ada kesusahan pun dia tak akan menunjuk di depan kita. Bagi saya, saya rasa sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak, anak tak akan habis balas jasa mak dan bapa. Sebab bagi saya, saya rasa jasa itu walaupun kita memelihara mak kita balik, apa orang yang cakap, sampai dia tua, saya rasa pun tak cukup sebab itu apa, bagi saya itu mak dan bapa saya rasa memang susahlah untuk memelihara kita sampai sekarang hari ini. Bagi saya, kemenangan yang paling bermakna sepanjang badminton career saya rasa adalah Asian Games dan All England. Sebab masa Asian Games tu adalah kali pertama kita berpartner. Jadi tak ada orang mengharapkan apa-apa dari kita dan kita menang. Jadi tak expected lah. Asian Games goal yang Malaysia dapat adalah saya rasa di badminton lah. Saya rasa adalah 3 ke 40 tahun dah tak ada orang pernah ambil juara. Jadi saya rasa itu sejarah bagi kita lah. Dan bagi saya personally saya menang Commonwealth yang sudah berlalu 2 tahun lepas. Saya menang 3 gol. Itu sejarah dalam badminton lah negara sebab saya menang bergu, team event dan mixed double. Itu memang satu yang saya tidak boleh lupakan. Pencapaian di Olimpik 2008, kita masuk dalam quarter final kalah. Jadi saya dapat belajar sebab itu adalah Olimpik pertama saya dan tuan main. Jadi saya dapat belajar dari kekalahan itu adalah semangat yang mereka bawa dalam gelanggang itu memang berlainan dari tournament yang biasa yang Malaysia Open ke All England. Jadi saya rasa kita harus membuat lebih baiklah dalam Olimpik yang akan datang. Pada Olimpik 2008 kita kalah di quarter final. Saya rasa kita agak sedih lah sebab kita dapat breakthrough opener yang kita tidak pernah menang
tetapi kita kalah kepada pemain yang kita tak pernah kalah. Jadi kesedihan itu dan semangat selepas kekalahan Olimpik itu memang susahlah, sebab untuk membangkitkan lagi untuk main tournament yang seterusnya memang susahlah, sebab rasa dah lesu, dia tak ada semangat lagi lah untuk continue untuk menjadi juara. Yang penting kita dapat belajar something dari kekalahan. Selepas kekalahan saya, mak saya tak akan terus call. Dia akan bagi masa sedikit pada saya, mungkin satu hari, dua hari. Selepas tu baru dia call saya, dia tanya macam mana, sudah baik ke belum, sudah fit itu, hati sudah ada lega sikit ke belum. Jadi dia takkan terus call. Kalau saya tak call, dia takkan call lah. Dia akan call satu dua hari kemudian selepas kekalahan saya. Jadi orang pun kadang-kadang pun tanya saya, "You sudah kalah macam tak ada apa, dan tidak apa." Tapi semasa saya seorang di bilik atau di rumah, saya air mata saya akan keluar juga, tetapi tak, saya takkan show kepada orang lain lah, yang seperti mak saya buat. Dia memang saya, inilah yang saya baris dari mak. Saya cabaran di London Olympic ni, kita set target as a champion lah, tapi kita tak memegang pressure yang bahawa yang macam Olimpik yang lepas, bahawa kita masa tu number one masa tu, jadi tak ada bebanan yang begitulah. Sekarang kita masuk dengan semangat yang lebih banyak dan sebagai underdog untuk menang orang lah, begitulah. Semasa 2007 saya dengan Tan, dalam setahun kita menang 7 tournament. Jadi masa tu ranking kita memang tinggi lah, tapi yang tahun yang seterusnya kita semakin kurang kejuaraan, tapi masih number one. Masa tu saya rasa setahun ada 4 atau 5 juara lah. Gelaran Diamond Pair ini saya tidak tahulah yang betul-betul, tapi saya cuma dengar kabar dari kawan bahawa orang China yang bagi kita, sebab pair China tu dia ada gelaran dia sendiri. Jadi dia pula bagi kita yang Diamond Pair punya gelaran gitu. Dan masa tu kita main dari qualifying round sampai juara, jadi itu orang rasa kita memang partner je dah memang macam diamond kan mahal, jadi mungkin di value kita macam itulah. Jadi mak dengar pun, mak selalu tanya, "Biar betul you betul diamond pair macam tu." Jadi mak pun happy you lah masa tu. Dalam persediaan yang Olimpik akan datang ni, kita sekarang lebih memfokuskan dalam segi fizikal lah, dan kita akan berlatih di luar negara sebelum Olimpik selama 3 minggu macam tu di England sebelum Olimpik. Masa kat sekolah Sukan Bukit Jalil dulu, masa saya memang tight lah, sebab kita harus bangun pukul 6 pagi untuk berlatih satu session dulu sebelum sekolah pukul 9 dan berakhir 2:30 macam tu. Selepas 2:30 kita harus terus naik bas untuk berlatih badminton lagi sampai pukul 6. Pukul 7:30 ada prep. Jadi masa dulu tu memang tak ada masa untuk barang lain, cuma belajar, latih, tidur, itu saja. Saya setahun travel sana sini 20 kali setahun. Jadi saya selalu call mak lah sebelum pergi
dan selepas sampai di luar negara ataupun balik, bila saya di luar negara, mak takkan call lah sebab jawab phone lagi mahal kan, jadi saya call mak balik. Kalau di KL, mak akan call saya lah kadang-kadang sebab mak tak tinggal sama saya. Saya miss saya punya mak punya masakan lah sebab saya di KL sudah tinggal lebih 10 tahun seorang, jadi masak orang cakap masakan rumah tu itu feeling memang dah tak ada dah. Jadi kadang-kadang saya pun suruh mak datang ke KL, datang rumah saya untuk masak. Jadi rindulah masakan mak. Sifat seorang juara adalah aneh sebab apa yang saya dapat tahu bahawa semua orang yang legend kan, jadi orang-orang yang legend yang saya tahu sifat mereka memang aneh. Mesti berlainan daripada orang yang biasa. Mindset tu mesti harus strong lah sebab kalau you tak ada satu mindset untuk main dalam pertandingan itu, you tak akan ada idea untuk main. Jadi you not ready. Jadi mungkin you tak siap dari segi fizikal ke apa-apa, mentally. Jadi you harus mindset bahawa next week saya akan main pertandingan ini. Jadi apa yang harus saya buat untuk mentenangkan emotion kita ke, bersedia masuk fokus dalam pertandingan itu. Jadi mindset itu harus positif. Dalam kehidupan saya rasa mak adalah penting lah. Bagi saya, dia memang rank nombor satu lah. Kalau boleh, semua ganjaran yang saya dapat, saya dedicate kepada mak saya lah. Sebab mak kan ranking satu dalam hati saya. Jadi, saya nak balas balik jasa yang mak bagi. Walaupun saya dah besar sekarang, saya ingat pesanan mak, amalkan 2 gelas susu sehari sebab itu sudah menjadi satu kebiasaan bagi saya dan itu akan membuat saya lebih healthy lah sebab dan lebih kuat sebelum latihan saya. Harapan saya di Olimpik yang akan datang ini, saya harap saya tak mengecewakan rakyat Malaysia. Lagi-lagi saya harap jangan mengecewakan mak saya sebab dia selalu memberi semangat kepada saya dan saya harap saya akan mendapatkan form saya balik, semangat dan hopefully saya dan saya partner dapat bawa peringkat balik. Go, Malaysia, go, go, go. Malaysia, go, Malaysia.